semua. Ada berbagai informasi yang berguna, berita baru dan lama, besar ataupun yang kecil. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah bila ada masa. Jom terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Satu keluarga daripada Johor, babe. Luaskan kuasamu, luaskan kuasamu. Hari ini, Pro 2 sudah meluaskan kuasanya. Dia menjadikan arus kereta yang gemilang, cemerlang, babe. Lepas tu terbilang, satu Melaya cari arus advance tapi kereta tak ada. Dengan Cik Deng Kanada, yang agak lama aku akan tahu, aku akan bagi tahu tempoh yang dia tunggu bersama dengan Cik Deng Kanada. Jom kita terjah orang daripada Johor, babe. Luaskan kuasamu. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama. Bad. Ting. Bad and bad boy. Bad boy. Alamak, bad boy betul ke? Ni Kak Su dah cakap aku, ini bad boy. Tapi dalam bad boy tu dalam kurungan, babe. Baik. Katakan. Batman. Dan isteri kesayangannya adalah Kak? Suriati. Kak Su. Dan ni anak ni nama apa, adik? Nama? Aira. Aira. Ah, yang ni namanya? Amar. Amar dengan Aira. Dan ya, di sana adalah keluarganya adalah ini adik kepada apa? Ya betul. Namanya Idawani. Idawani dan suaminya? Ali. Oh, Ali. Kau tengok Ali, ketul. Datang jumpa Cik Deng Kanada. Bodyguard dia, babe. Bodyguard biasalah, babe. Aduh. Beli kereta ramai yang kena tipu tau. Terutamanya orang-orang Johor ni takut kena tipu, dia datang dengan bodyguard tu. Kata kereta tak ada, siap kau jadi. Kereta kau janji kau dah register, tapi kereta tak ada. Duit kau dah ambil ke? Aduhai. Dia takut jadi macam tu. Jom kita terjah abang lagi sekali. Dan kereta Pro 2 Arus, kenapa menjadi pujaan untuk keluarga abang ni? Oh, sebab dia besar, 7-seater. Lepas tu dia tinggi sikit, bila nak redah air tu senang. Oh, bila nak redah air, senang, babe. Redah je. Oh, abang nak main banjir lah ni. Tak juga kan. Bila nak lompat-lompat sikit tu, bila redah. Lompat-lompat sikit, kita redah je. Nah, dia akan menjadi Abang Viva. Dia akan challenge Abang Viva tu. Alamak, Abang Viva tu bahaya dia. Jangan challenge. Sebab dia dah ada pangkat tu. Ada pangkat. Abang viral kan? Dan color, bang. Granite grey. Color yang paling susah arus ni. Kenapa abang pilih color ni? Ke memang suka color ni? Nampak macam pun elegan sikit lah. Nampak macam betul, saya suka hitam lah, lebih senang. Memang menawan lah. Menawan lah hitam ni. Menawan. Kau rasa menawan dia kat mana tu? Tu Pak Lang. Jadi kau tengoklah baju abang tu, sama dengan baju kereta dia tu. Itu je aku jawab, senang je. Ui, Pak Lang nampak saja ni. Pak Lang tu top fan saya. Dia kata baju abang sama. Sama color, bang. Abang minat color ni ke? Nampak color. Ting. Daripada Pasir Gudang, bang. Betul. Berapa jam abang datang sama ni? 4 jam tu lah. 4 jam. Aduhai, 4 jam sama dengan Cik Deng Kanada. Tak apa, babe. Pasal dia dapat kereta dalam masa 4 bulan, saya rasa. Betul, 4 bulan. Alhamdulillah, 4 bulan. Di setengah-tengah tempat. Kereta bukan 4 bulan, babe. 9 bulan pun tak dapat lagi sekarang ni. Aduhai. Arus agak menjadi dalam masa 4 bulan tu okey lagi, saya rasa sebenarnya. Boleh dapat bulan tu okey kan, lah. Tak ada isu kan? Tak ada isu lagi. So, lah. Sebelum tu abang kenal saya kat mana ni, bang? Melalui si saya lah. Oh, isteri. Kak Su dah selalu tengok lah. Dia tengok kat mana? Kak Su? Live FB. Oh, live FB. Oh, dia tengok live FB aku. Alamak, malu. Aku nak gelek kepada dia ni. So, urusan bersama dengan Cik Deng Kanada, bagaimana, Kak Su? Senang, mudah. Cepat. Masa WhatsApp dokumen tu duduk atas katil. Tak adalah, tengah makan. Wey, bukan atas katil, babe. Tengah makan, kau tak dokumen kepada abang. Ada kepada Cik Deng Kanada. Dan kita tengok dulu, babe, daripada langit turun ke bumi. Untuk keluarga yang bahagia. Ramai ni, babe. Ting. Daripada langit turun ke bumi. Kau tengok ke jengah, babe. Wey. Cik. Kita bagi ke Amar dulu. Amar kan? Amar betul. Amar, ambil, bang. Ambil, bang. Terima kasih. Ambil.
Ni untuk anak perempuan dia. Ting 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 ting. Ha, yang ni untuk abang bang. Terima kasih. Ah, banyak lagi. 1 2 3 4 5 6 aduh. Bang, kita gelek dulu bang. Yang mereka tak dapat lagi bang. Gelek bang. Gelek ke bang. Gelek. Ting ting. Daripada langit turun ke bumi. Cik cik. Eh, aduh. Kita bagi apa yang ada. Duit apa aku peduli. Janji abang bahagia bang. Ha, kita bagi, kita bagi. Oi, habis dia baginya. Ha, ni bagi adik di hujung sana. Ambil dek, ambil dek. Ha, ambil. Ha, ambil, 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 ambil. Ha, ambil, ambil. Ha, aduhai, aduhai. Urusan bersama dengan saya semudah di tempat makan, meja makan sahaja. So macam mana perasaan apabila lulus tu dalam masa yang seketika je saya. Oh, rasa macam happy lah, lulus lah. Lulus ini, kereta, ini kereta yang keberapa ni bang? Kereta kedua. Kereta kedua. Pos beli kereta yang second. Oh, ha, ni kereta yang pertama untuk baru ni, pertama. Memang pertama kereta barulah. Kenapa abang tak beli kereta second balik? Ke abang dah dulu kena cas-cas yang tersembunyi? Ada cas-cas tersembunyi tak ada, ada kena, yang luar. Dekat Johor pun ada beg. Kena cas-cas tersembunyi. Ha? Banyak. Banyak kena. Berapa akak kena dulu? 4000, 5000. Begitulah. Ha? Lebih kurang. Lebih kurang 5000 beg. 5 ke 6000. Wow. Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Gini, apa benda Anat? Oh, semalam aku minta usau lah. Semalam aku usau lah. Cau cibai lah. Abang dah kena beli kereta apa dulu? Boleh saya tanya? Honda City. Honda City. Lepas tu dia cah-cah-cah naik 7,000, 6,000. Haa, betul lah juga. Ada lah. Lepas tu pening kepala lah tu. Lepas tu daripada itu bertobat aku tak nak beli kereta second hand. Betul lah, bertobat tu. Bertobat dia tak nak beli kereta second hand. Orang Johor di Pasir Gudang pun kena weh. Alamak, alamak. Aduhai, aduhai. Saya agak lambat sikit keluarkan rahsia tu bang. Pasal cah-cah tersembunyi ni sudah menjadi kisah abadi lah. Dah berakar umbi dah bang. Aduhai, aduhai. Abang antara masa yang kena dulu yang menyebabkan abang tak nak lagi kereta yang terpakai. Abang terus ambil yang baru. Dan semalam nak ambil kereta bang. Macam mana perasaan dulu bang? Perasaan, oh dapat kereta baru senang sikit kan. Boleh jalan jauh kan. Boleh jalan jauh. Jalan jauh lah. Sudah fikir macam-macam dalam masalah. So, semalam abang buat apa dengan rumah ni? Tak buat apa. Bek, dengar gelak dia tak buat apa. Kau rasa macam mana? Jadi kau tanya dia semalam hari apa? Nyonya. Bang, semalam malam apa? Semalam malam apa? Malam apa semalam? Malam ni malam apa ni? Malam Sunday, Monday, Patolu, Patande. Malam Jumaat. Malam apa? Malam Jumaat kan? Jom kita tengok telatah abang malam Jumaat. Ha, tu, tu, tu. tak ada balik lah. Abang. Abang jangan tinggalkan Ayu lagi lah. Dah lama sangat abang tinggalkan Ayu. Oh. Kalau abang betul-betul sayangkan Ayu, tunjukkan. Eh, kau ni... Yo, tutup. Bukan, maksud Ayu. Bersama berakhir daripada orang Pasir Gudang. Abang Pak kita ni, dia dulu beli kereta terpakai. Tak nak kereta terpakai rasanya. Pasal kena cacah yang tersembunyi. Bang, nak cari kereta lah. Nak beli kereta. Pesanan kepada mereka di luar sana. Haa, cari cedeng. Cedeng lah, cek cedeng. Senang, urusan senang. Semua proses pun senang. Masuk so, walaupun 4 jam, tak rasa macam 4 jam tau. Betul, rasa macam 1 hari je. 4 jam tak apa, bek. Janji jangan hilang 6,000. 4 jam pun tak apa. Jangan hilang 5,000, bek. Pasal apa? Takut kena cas-cas yang tersembunyi. Ting-ting. So, nak cari kereta? Jom, cedeng kan? Cedeng kan ada. Terima kasih untuk keluarga yang bahagia. Ting-ting. Tak perlulah rasa susah. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, kereta cedekan ada. Jom buat tak terkenal kepada saya. Dan berkenal kepada Tiko. Ingat 01340 0034 sekali kan. Pastinya tak bila-bila.